Halo guys, aku di terminal nih guys. Ini masuk bus Fajar Ria Wisata. Tronton Scania Kampas 10 CB nih. Ini JB5-nya Fajar yang CB Scania. Ini terbaru, bodi terbaru. Yang keberangkatan dari Pekanbaru menuju di apa? Yang keberangkatan Pekanbaru Dumai ini kayaknya dari Dumai ini jam 7 nih guys. Sampai Pekanbaru jam ini 10. Lama juga ya. Sampai aja guys ya. Dan sana masuk satu lagi tuh. JB5 lagi, Tronton lagi. Wah, apa Tronton guys. Scania nih. Ini pas 10 JB juga. Fajar. Wow. Apa Tronton terbaru lagi ya? Wih, keren. Ini kayak mau berangkat. Satu lagi baru sampai. Mantap ya. Duet Scania Kampas 10 CB punya Fajar Ria Wisata. Dari parkir di peron keberangkatannya AKDP Terminal Bandar Pesaki guys ya. Mantap. Oke, kawan-kawanku semua, kita ada bus tam baru masuk juga. Itu yang JB5 yang biasa. Ini apa Mercy ya? Wow, Mercy ya. Tam. Main-main khusus kardus balap. Oke, okay, thank you. Oh iya ya, loket tam langsung situ ya. Mantap, jebol. Ini Mercy nih guys, Mercedes-Benz nomor 26 LK ya. Ya Pak Sukses ini ada Pak di sini di oke, masuk ya, antri ya. Depan masih ada dua Fajar tuh. Kayaknya lajur 2 dia. Ya lah, lajur 2 lah. Sekarang agak lebih lapang kayaknya jarak waktunya tampak ada Fajar guys, ini kan ya. Masuk ke peron ya, mantap. Oke guys, yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Duet nih di ujung sana. Ada bus Medan Jaya. Medan Jaya Scania ya. Udah lama nggak masuk nih, masuknya jam 10 pagi. Jam 10 pagi masuk, dia harus round ke kanan dulu karena banyak lubang ya. Pintu masuk terminal Bandar Pesaki kini. Medan Jaya, napin berapa nih? Oh, 77. Wah. Wow. Medan Jaya ke kanan. Nah ya. Terapi. Oke, Nasau. Hei, hati-hati. Wah, rapat ya. Ini masuk Medan Jaya. Medan Jaya 77. Murah dua. Enggak di sini lagi. Kayak driver satunya mengurus halu. Wih. Lemas sekali deh. Masih macet. Oh. Nih, Medan Jaya 77. Dari Medan sampai Pekanbaru guys ya. Wah. Wow.
Ini ya. Scania K360 ya guys. Baru sampai. Adanya ya. Ini loketnya nih guys, loket Medan Jaya ya. Cakep. Guys ya. Masuk guys, Almahera Pelipur Hati. Itu dari Medan. Mercedes-Benz 836, C22. Jam 10 lewat 2 masuk. Ini perhati ya. Ujung sana ada satu unit bus ALS baru masuk guys. ALS gak tahu ALS berapa ini, tapi pakainya lumayan. ALS ya. Ini ke kanan atau ke kiri ya? Medan, wuih, Medan Solo. Oh, langsung ke sini dia. Langsung ke kiri. Wuih. Wah, mantap. 328. Keren. Wuih, yuruh. Mantap ya. Wuih. Paten, ALS Raja Paket, selalu ada paket tuh guys. Pekanbaru Solo. Medan Solo, luar biasa paketnya ya. Kita jalan sampai tujuan buat bus ALS 328, mantap. Dia ke peron dulu tuh guys, baru habis itu balik. Melapor dia dulu ya, mantap. Oh, antrak Medan Jaya guys ya, udah siap bongkar. Sangat panjang dia. Sana masuk. Kanan dua. Satu lontar masuk. Scania Kampas 10 IB dan ini Scania Kampas K360 IB. Itu Hasan itu mau ke Solo tuh guys, berangkat jam 10 pagi. Kita jalan sampai tujuan buat bus sepedanya ya. Mantap ya. Susul Pelipur Hati Almahera Osor. Wih, lainnya mantap ya, Pelipur Hati. Mau kecucian lagi tuh guys. Aten dua orang tuh sama-sama kelas premium ya. Wah, mantap. Oke kawan-kawan, masuk Makmur Roser 1836. Ini si mata biru nih. Wah, si mata biru nih guys. Wih, mantap. Jos ya, langsung masuk ke loketnya dia. Mantap. Oh, Makmur. Lama sampai jual. Dia mau kucucian lagi tuh. Wih, tikungan maut dihantam ya. Mantap. Oke, Bintang Utara nomor pintu di 37 nih, 1518X. Ini bodi dasarnya Euroliner. Oke, thank you. Euroliner ya. 37 ini biasanya ini ekonomi biasa tanpa toilet, tujuannya biasanya ke Sibolga guys. Bukan baru Sibolga. Tahu.
Okay, guys, itu ada bus Payamaham baru masuk dari Bengkulu nih, sampai di Pekanbaru jam 10 lewat 22 menit. Ini gak tau nopin apa, tapi kita lihat sama-sama. Ini pintu tengah nih, apakah ini PT Pelangi? Oke, ini remadanya ya. Wih, didim langsung main. Thank you. Oh, dahulukan perkaranya. Mantap. Ya, guys. Ya, memang itu yang utama. Dahulukan dulu perkaranya. Kemudian Bengkulu, Payamaham, 1626. Kadang awak di lapangan ini kadang. Di sini leh. Leku. Sejak kapan leh? Sus lah. Tak tahu aku doh. Main. Pukar barang ni, guys. Mantap. Ini nomor pintu 80. Main penumpang, guys. 1626 nih ya. 1626. Dari Bengkulu 1626 nomor pintu 80. Bongkar paket tuh, guys. Kayaknya pakai ini, ups, tas jatuh. Keren tuh. Oke, perangkat bus Payamaham nomor 80 itu dari Lalai. Tujuan aman tuh. Oke, aja tuh leh. Payamaham 80 menuju Medan dari Bengkulu, Pekanbaru. Up, Baginda, induk back. Okay, thank you. Masuk dia. 2 Hadi Putro nih. Kota idaman, Baginda of the best. Maksud dia. Oke, berangkat ya. Payamaham nomor 80 dari thank you lang. Wih, Payamaham, wih, mantap. Nyos. Baru sampai sana, guys. Dari Bengkulu tuh jam 11 kurang.
Mantap. Oke guys, itu ada masuk satu bus lagi yang bus. Ada bus Makmur ini enggak tujuan. Ini kayak ekonomi nih. Ekonomi Luxury body Discovery. Ini langsung ke kanan nih, habis nih. Oh, ke kiri mah. Kalau kayak dulu dia. Oh, berarti mobil pekan baru nih. Woi, pakai deh, pakai dua. Oke, okay, thank you. Mantap ini dia. Bawa paket ini. Ini yang bawa paket, guys. Kalau pakai paket besar dari Medan Pekanbaru Makmur ya, inilah mobil ekonomi bawa, guys. Mantap ya, luar biasa. Jos. Oke, okay, guys, masuk bus Makmur Tronton Roll Classic 22. Ini unitnya Bang Bastian Purba El Sadai. Tadi malam Bang itu ikut sama ini mobil tuang tampu. Katanya ada pesta di Pekanbaru, atau lah ya. Apakah Bang itu yang bawa ini atau gimana, enggak tahu juga ya. Katanya mau jumpa di Pekanbaru itu mereka nanti. Wah. Ini loh. Dua nih, ini dulu. Sadai. Wih, gelap santai. Up. Up. Enggak ada Bang itu. Up. Enggak ada Bang itu loh. Apa cerita? Ada Bang Purba. Bukan Bang Purba yang bawa. Bang Purba, bukan Bang Purba yang bawa. Mantap. Bukan Bang Purba yang bawa. Wih, mantap. Oke, kawan-kawanku semua, ini ada satu unit bus Handoyo. Di belakangnya bus apa nih? LS. Oh, LS. Rock to Rock F, guys. Wah, Handoyo ya. Mantap. LS, guys. LS 293. Wih, mantap persewanya, guys. Jos, wih. 293. Ular ya. Paket atas luar biasa, penumpangnya pun jos penuh. Wih, mantap.